Halo teman-teman, ini menu saya hari ini teman-teman, puasa. Ini menu untuk buka puasa, sayur sop, daging sapi, sama sayuran. Dan ini untuk sahur. Ini ikan lele teman-teman. Ikan lele lumayan pedas. Oke, tonton terus teman-teman video Lek Binga. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Lek Binga. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan masak menu untuk sahur teman-teman. Ini saya punya lele bakar, ini ada 3 ekor. Dan akan saya masak santan. Ini bumbunya yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Ini ada tomat. Ini ada jeruk nipis. Ada. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Terus ini kunyit, cabai merah besar, cabai rawit, ini terong untuk lalapan, daun salam, daun jeruk, laos, ada kencur, terus serai, garam, ini ketumbar bubuk, penyedap rasa, dan ini ada kemangi, dan ini santannya, tidak kelihatan dah itu santannya, dari 1/4 kelapa, secuil kelapa ini teman-teman. Oke, tonton terus videonya sampai selesai teman-teman. Dan yang barusan menemukan channel saya Lek Binga, mohon dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen. Oke, ini akan saya goreng dulu kemiri sama kunyit biar tidak aroma jamu teman-teman. Ini kemirinya ada 5 butir. Oke, ini kan lelenya akan saya lumuri air jeruk sedikit. Ini tadi yang sudah saya goreng ya teman-teman, kemiri. Kemirinya ada 5 butir, terus ini kunyit, garam, ketumbar bubuk, terus ini cabenya, saya potong-potong ini cabenya. Bawang merah, bawang putih, ini cabai rawit, dan ini sedikit kencur. Oke, ini bumbu yang saya ulek. Thank you.
Kalau teman-teman punya blender juga bisa di blender. Kalau saya blendernya masih rusak, ini saya suka diulek aja. Oke, ini sudah lembut teman-teman. Saya kumpulkan ini dan akan saya tumis bumbunya. Oke, ini akan saya tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tomatnya saya iris besar-besar aja dan serainya digeprek sama lausnya. Ini daun salam sama daun jeruk. Serainya kita masukkan. Laos. Goreng, ditumis sampai harum teman-teman. Sampai matang. Ini sudah mulai harum ini aromanya. Saya masukkan santan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya tak besarkan, tadi api kecil. Ya, terongnya tak masukkan untuk lalap teman-teman. Oke, tomatnya saya masukkan, saya iris besar-besar. Dan ini ikannya sudah saya cuci. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tambah kaldunya. Oke, kemanginya saya masukkan. Saya biarkan sampai mendidih. Gampang banget teman-teman caranya masak. Ini nanti untuk sahur. Enak banget. Ini untuk sahur ya teman-teman. Nanti saya untuk buka puasa saya membuat sop daging sapi untuk buka puasa. Bahannya juga sudah saya siapkan. Oke, ini untuk menu sahur ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat untuk menu buka puasa sop daging sapi sama sayuran. Teman-teman, ini sudah matang, ini akan saya matikan apinya. Dan ini selanjutnya untuk masak supnya teman-teman. Ini menu untuk sahur sudah selesai, lanjut masak menu untuk buka puasa. Ini saya punya satu potong daging sapi dan sayurannya ada wortel, kentang, dan kubis. Ini teman-teman dagingnya akan saya rebus dulu. Sudah saya siapkan, ini air yang sudah mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini nanti supaya kaldunya tetap bening akan saya tambahkan jahe dan daun salam. Oke, selanjutnya akan saya siapkan bumbunya. Nanti tonton di deskripsi ya teman-teman bumbunya. Oke, ini buih-buihnya daging akan saya buang. Teman-teman, ini bumbunya sop akan saya gerus. Garam, bawang merah, bawang putih. Terus ini ada merica butiran dan pala. Ini palanya. Kan saya gerus, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akan saya masukkan ini teman-teman sayurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bumbunya saya tumis di kompor sebelah teman-teman biar cepat. Biar cepat matang dan biar durasinya tidak terlalu panjang, saya tumis di kompor sebelahnya.
kemudian sampai aromanya keluar harum. Dan ini sudah harum bawang putihnya. Nah, ini sudah matang, ini akan saya matikan kompornya dan akan saya masukkan bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya kasih bumbu. Dan selanjutnya akan saya tambahkan ini penyedap rasa. Ini rasa daging sapi, teman-teman, kaldunya. Dan kubisnya saya masukkan. Ini request anak saya, teman-teman, ini sop ini minta dibuatkan menu sayur sop. Akan saya tambahkan ini daun bawang pere sama seledri. Oke, akan saya tambahkan satu buah tomat, teman-teman, cuma saya belah jadi 4 ini tomatnya. Dan ini aromanya sudah harum banget. Ini sudah matang, teman-teman. Tinggal beres-beres. Nah, ini sudah matang, akan saya matikan apinya. Saya pindah ke mangkok. Ini seger banget untuk buka puasa. Dan nanti sayurnya, sahurnya pakai ini, ikan lele. Oke, demikian teman-teman video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang barusan menemukan channel saya, Ikhima, mohon di subscribe, like, dan komen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.